Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Warga Petualang. Ya, buat kawan-kawan, di video kali ini saya ingin membuat mereview joran tegek dari mereknya Hisense ya. Dari mereknya Hisense yaitu Blackmaster nih kawan-kawan. Blackmaster. Ya, langsung aja kita unboxing ya. Kita lihat bagaimana kekuatan dari tegek Hisense Blackmaster. Blackmaster ini dia height untuk actionnya dia medium hard ya. Jadi dia ini agak kaku nih, kaku banget ya. Kaku banget tapi lentur ya. Jadi bukan hard ya, bukan hard, jadi ya medium hard, jadi agak kaku teman. Ya, langsung aja kawan-kawan kita buka tegeknya. Ini dia kawan-kawan, desainnya sangat mewah ya kawan-kawan. Untuk panjangnya ini dipanjang 70 cm kawan-kawan. Untuk beratnya 100 gram atau 1 ons ya. Ini panjang 450. Sangat mewah nih kawan-kawan. Ini dia tegek Hisense Blackmaster. Ya, kita lihat untuk panjang 450 dia ada berapa ruas ya. Langsung aja kita buka kawan-kawan ya. Untuk ruas pertama ya, ujungnya ya. Nah ini kawan-kawan, dia agak kaku nih kawan-kawan ya, kaku ya. Untuk ruas keduanya kawan, ya lengkungannya mantap nih. Ada 8 ya kawan-kawan, ada 8 ruas nih ya. Nah, untuk karbunya nih kawan-kawan nih, dia agak kasar nih ya. Ya, jadi agak bunyi dia ya. Jadi karbunya ini agak kasar nih. Buat kalian yang ingin coba miliki joran tegek ini ya, ini joran tegek ini di harga 200 ribuan nih kawan-kawan. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, ujung ininya di wrapping ya kawan-kawan ya, biar agak kuat ya. Ini sebenarnya gini aja udah kuat nih, tapi lama-lama pasti bakalan bocor ya. Mendingan lebih aman ya, mau lebih aman di wrapping nih, di ujung ruasnya ya. Keren banget nih kawan-kawan. Joran 450 beratnya cuma 100 gram. Karbonnya kasar nih kawan-kawan, dipegangnya berasa kesep gitu ya, kayak kita megangnya sapu-sapu kawan-kawan, jadi kesep gitu ya kan? Tuh. Nah untuk di ujungnya ini dia halus ya, untuk ujungnya top sectionnya ini dia halus. Sangat ringan nih kawan-kawan. Sama yang kemarin saya unboxing tuh ada Maguro Kratos ya. Maguro Kratos nih sama ini beratnya sama nih. Ini panjang 450, Maguro Kratos panjang 360. Beratnya sama kawan-kawan. Sangat ringan. Speknya buat mancing ikan nila babon ya, masih masuk nih kawan-kawan. Di sini juga sangat mewah.
spesial made by Liuren Carbon ya. Mantap nih kawan-kawan. Nah ini untuk ujungnya ya. Untuk ujungnya jadi stainless nih tutupnya. Tutup atasnya pun sama nih stainless nih kawan-kawan ya. Mewah, sangat elegan. Sangat elegan ya. Untuk pegangannya pun nyaman ya. Langsung ya kita tes lengkungannya ya, karena dari review saya yang sebelumnya ya, TG Maguro, TG Golden Fish ya, saya cuma cek kesempurnaan lengkungannya ya, sampai di mana dia lengkungan terbaiknya. Karena kalau biasanya ya, kalau TG itu di lengkungan sempurnanya itu ada di 360. Nah kalau di 450, kalau untuk sempurna, untuk yang paling sempurnanya, lengkungan sempurnanya dia harus yang agak kaku ya. Untuk yang sempurnanya dia harus yang kaku ya kawan-kawan. Kalau untuk menemukan yang sempurna dari 450 ya. Kalau dari 360 dia cukup sempurna lengkungannya. TG kemana pun yang saya unboxing pun sama. Untuk di 360 sangat sempurna untuk lengkungannya ya. Jadi buat ngangkat ikan gede, kalau misalkan lengkungan itu sempurna, aman ya. Kita mau begini dia nggak bakal patah di tengah atau di ujung ya kawan-kawan ya. Ya langsung aja yuk kita tes lengkungannya. Yuk kawan. Ya kawan-kawan, langsung aja yuk kita tes lengkungannya ya. Nah ini saking ringannya unik nih kawan-kawan nih. Jadi saking ringannya TG gini ya, kita tiup dari sini nih, jadi ujungnya semua keluar nih kawan-kawan. Saking ringannya ya, kita tiup dari sini dia keluar semua ruasnya ya kawan-kawan. Langsung kita tiup ya, coba ya. Ya kawan-kawan ya, kita coba tiup ya. Wah, belum dibuka kawan. Ya, langsung kita tiup ya. Tuh kawan-kawan ya, terbuka semuanya ya, saking ringannya nih ya. Nih kawan, lihat lengkungannya kawan. Dia kaku nih kawan-kawan nih, sangat kaku nih ya, tapi lentur ujungnya kawan, unik ya. Kita langsung tes dengan kelengkungannya dengan aqua aqua tanggung ya. Langsung ya kawan-kawan, kita ikat di ujungnya. Kawan-kawan ya, udah saya ikat di aqua tanggung ya. Kita lihat kelengkungannya kawan. Kawan ya, lihat kawan kelengkungnya tuh ya. Angkat kawan. Lihat kelengkungannya kawan, sempurna kawan. Jadi TG 450 merek Black Master dari Hazen, 450 nya sempurna nih kawan-kawan ya. Kalian wajib punya. Mantap ya kawan ya, sangat ringan. Ya kawan, ini dia TG dari Hazen dengan Black Master nya kualitasnya luar biasa. Harga lumayan ya, harga bersahabat ya. Buat kalian yang ingin cari TG sempurna dengan harga yang murah, ini pun bagus ya. Rekomen buat kalian yang suka mancing ikan nila ya, yang tarikannya benar-benar strong ya, ikan nila babun khususnya, ini TG bagus kawan-kawan, kalian wajib punya. Untuk ringannya
sangat ringan ya. Jadi dia cuma ditiup aja nih, dia udah keluar ya, saking ringannya ya. Saking ringannya kita coba tiup itu dia langsung keluar semua luasnya sampai panjang ya kawan-kawan ya. Ya, sampai cukup sampai sini aja video review saya Jorantegi Legend Black Master ya. Cukup sampai sini aja, dukung terus channel saya agar saya terus berbagi informasi-informasi tentang dunia permancingan ya, dengan cara like, comment, and subscribe. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warga petualang.